Belum bisa diterima juga. Sampai COVID juga. Mohon bantuan. Tidak bisa. Mungkin Pak Wakil mungkin bisa dijelaskan kapan satu sahabat. Baik, terima kasih Pak Kedan. Adapun menulis pengungkapan di sepanjang jalan Soekarno-Hatta sering terjadi transaksi, sehingga unit Resoba melaksanakan penyelidikan ya, berdasarkan masalah masyarakat tersebut. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2020 sekitar pukul 19 tim mendapati cedera air ini, kemudian dilakukan penggeledahan, dan pada saat itu barang bukti berupa sabu belum ditemukan. Namun anggota tetap melakukan penyelidikan, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah HP, di mana dalam HP itu terdapat aplikasi BlackBerry. Dari aplikasi BlackBerry dan didapatkan di situ disebutkan bahwa ada transaksi ya terkait pembelian, sehingga tim mengarahkan pelaku untuk menunjukkan tempat dari sabu yang tadinya dilakukan pembelian tersebut. Nah, perlu ya kami jelaskan bahwa antara pelaku ya, dengan sumber sabu tersebut tidak saling ketemu. Belum bisa diterima juga. Sampai COVID juga. Mohon bantuan. Tidak bisa. Mohon bantuan. Tidak bisa.